من غزة، رغم الإبادة الجماعية نتقدم بالتهنئة للإخوة في ماليزيا في اليوم الوطني الماليزي، ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والازدهار. أمين. ماليزيا في القلب، كل عام وانتم بخير. عام وشعب الماليزي بخير. من غزة، فلسطين وماليزيا شعب واحد. ما شاء الله. نحن في غزة نقدر دعم ماليزيا ونتمنى لكم يوم وطني سعيد. Ucapan hari kemerdekaan dari Gaza untuk Malaysia. Kali ini bikin haru lagi teman-teman saat warga Palestina ucapkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. أجمل آيات التهنئة والتبريك إلى دولة إندونيسيا ممثلة برئيسها وحكومتها وشعبها بمناسبة يوم الاستقلال، ونسأل الله عز وجل بأن تنعم دائما دولة إندونيسيا بالخير والبركة والأمان. شكرا. ما شاء الله بارك الله. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau lanjutin requestan dari teman-teman semua. Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di YSRizky ya. Masya Allah, tabarakallah ya teman-temannya. Ini teman-teman yang membuat kita haru juga nih teman-temannya. Pada bulan Agustus 2024 ini, Indonesia dan negara jiran kita Malaysia sama-sama memperingati Hari Kemerdekaan tentu saja ya teman-temannya. Indonesia pada tanggal 17 Agustus, Malaysia pada tanggal 31 Agustus. Yang lebih membuat terharu lagi teman-teman ya, saudara-saudara kita di Gaza ya teman-teman ya, tidak pernah melupakan Indonesia dan Malaysia. Kenapa? Karena itu tadi, saudara-saudara kita di Gaza, saudara kita Palestina tentu saja selalu menyerukan nama Indonesia dan Malaysia teman-teman. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi hal ini teman-teman yang mempererat tali persaudaraan kita tentu saja. Indonesia, Malaysia, kita jiran, kita bersahabat, kita bersaudara. Indonesia, Malaysia, Palestina luar biasa, tidak akan pernah terpisahkan ya teman-teman ya. Dalam hal ini tentu saja ya teman-teman ya, saudara-saudara kita di Gaza tidak akan pernah melupakan bagaimana Indonesia dan Malaysia membantu Palestina. Masya Allah, ini luar biasa teman-teman. Kali ini ada video yang sangat menarik, ucapan Hari Kemerdekaan untuk negara Indonesia dan negara Malaysia dari berbagai negara, dari berbagai kaum tentu saja. Dan tentu saja spesial dari Gaza, dari saudara-saudara kita di Palestina. Masya Allah. Langsung saja kita nonton ya videonya. 1, 2, 3. Hari Kebangsaan 2024 dari Gaza untuk Malaysia. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Hari Merdeka ke-67 Palestina dan Malaysia. Bersaudara, solidaritas. من غزة، رغم الإبادة الجماعية نتقدم بالتهنئة للإخوة في ماليزيا في اليوم الوطني الماليزي، ونتمنى لهم مزيدا من التقدم والازدهار. أمين. ماليزيا في القلب، كل عام وانتم بخير. عام وشعب الماليزي بخير. من غزة، فلسطين وماليزيا شعب واحد. ما شاء الله. نحن في غزة نقدر دعم ماليزيا ونتمنى لكم يوم وطني سعيد. Ucapan Hari Kemerdekaan dari Gaza untuk Malaysia. Kali ini bikin haru lagi teman-teman saat warga Palestina ucapkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Masya Allah, video-video yang seperti ini membuat kita terharu. Rakyat Palestina tidak akan pernah melupakan bagaimana Indonesia dan Malaysia menyokong penuh untuk Palestina. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih, saudaraku Palestina. Ya Allah, terharu ya Allah. Indonesia, wah Palestina. Happy Independence Day Indonesia. Terima kasih adik-adik calon penghuni syurga. Terima kasih. Terima kasih. Semoga suatu hari nanti Palestina
pasti merdeka. Amin insya Allah, amin. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Aduh ya Allah. Happy Independence Day Malaysia. Sangat meriah ya. Begitu dekatnya hati kita ya teman-teman ya, Indonesia, Malaysia. Hari kemerdekaannya saja dalam satu bulan gitu ya, sama-sama di bulan Agustus. Ya Allah, terharu. Terima kasih Palestina. Terima kasih Palestina. Rakyat Palestina kirim ucapan kemerdekaan untuk Indonesia. Terima kasih. من هنا من أرض فلسطين من أبناء بيت المقدس نبرق أجمل آيات التهنئة والتبريك إلى دولة إندونيسيا ممثلة برئيسها وحكومتها وشعبها بمناسبة يوم الاستقلال ونسأل الله عز وجل بأن تنعم دائما دولة إندونيسيا بالخير والبركة والأمان. ما شاء الله تبارك الله. دمتم ودام عطاؤكم. كل عام وأنتم بألف خير. جزاكم الله خير الجزاء. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Waalaikumsalam. Pegawai pemerintah nombor 12 kuadran bersama formasi pesawat SU-30MKM sedang menghampiri ruang Indonesia Malaysia. Bersatulah orang-orang baik untuk menemui anda karena kita bersaudara. Kita selalu bersama Palestina. Wih, luar biasa ini. Di Chicago. Bendera Malaysia loh dikibarkan di sana untuk menghormati negara Malaysia. Independence Day. Sambutan Hari Kebangsaan Malaysia di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Terbaik ini. Nih, orang-orang Malaysia yang ada di Indonesia, teman-teman. Masya Allah. Orang Sabah, Pak. Itu tuh, bukti kan. Indonesia, Malaysia itu bersaudara. Orang Indonesia banyak di Malaysia, ramai. Orang Malaysia pun ramai yang ada di Indonesia, gitu ya. Eratkan terus ya, silaturahminya ya, teman-teman ya. Eratkan terus. Ucap merdeka sikit. Selamat Hari Merdeka Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Okey, siap. Okay, so sekarang kita berada dengan nama Azwan. So kalau saya ada masalah dengan tu, boleh lah jumpa abang? Tak boleh. Boleh. Ya Allah, aku dah ada networking kat sini guys. Ni tak kenal saya, yang ini yang kenal saya. Mika, so abang Mika. Masya Allah, terbaik. Hari kemerdekaan buat Malaysia negaraku yang tercinta. Wah. Ui, ucapan dari TKI Indonesia nih. Mengucapkan selamat hari kemerdekaan untuk negara Malaysia. Oke. Luar biasa. Wah, lagu nasional Indonesia, Tanah Airku bergema di Korea Selatan, teman-teman. Memang. Jadilah contoh yang baik di mata dunia ya. Rakyat Indonesia luar biasa. Harus tetap di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan ingatkan pula, jangan lupa, kacang jangan lupa dengan kulitnya, seperti itu ya. Dimanapun berada, kita harus saling tetap hormat menghormati, saling menghargai, tetapi tanah air tetap di hati. Masya Allah. Berita Malaysia. Indonesia menyambut hari kemerdekaan ke-79. Bukti persaudaraan erat Indonesia-Malaysia kan? Wah, ini yang di IKN kemarin ya teman-teman ya. Kalau kita mah cuma bisa nonton di televisi.
Kalau yang di Jakarta biasanya gitu kan rakyat-rakyat Indonesianya tuh nunggu di pinggiran-pinggiran gitu ya, mau nonton, mau ngeliat gitu ya. Gimana upacara hari kemerdekaan gitu ya. Kalau ini di IKN mungkin sedikit tertutup atau bagaimana? Adakah yang di samping-sampingnya rakyatnya pada mau nonton, mau tahu gimana acara di IKN kemarin gitu kan? Kalau di Jakarta biasanya kami di Monas gitu ya. Wis, Indonesia tempat kelahiranku, Malaysia tempat mencari rezekiku. Selamat menuju kemerdekaan Malaysia yang ke-67. Salam anak rantau tuh kan, Indonesia Malaysia. Oh, ini orang Indonesia di Malaysia nih. Ini pukul 4 pagi, gue lagi nunggu temen gue yang mau jemput buat nonton kemerdekaan Malaysia di Putrajaya. Oke, siap. This is my first time to watch, so kita tengok. Insya Allah lah aku tahun depan juga mau tengok. Tahun depan? Wih, mantap. Iya. Masya Allah. Saya nampak dekat video. Masya Allah. Wih, serunya. Seru-seru. Tiba-tiba merinding, guys. Meremang. Masya Allah. Parade yang sangat luar biasa tentu saja. Ada kor-kornya juga nih kayaknya nih. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya untuk kiriman videonya dari teman-teman semua yang sudah nge-share link videonya gitu. Kak, ada ucapan dari Gaza saat kemerdekaan perayaan hari kemerdekaan Indonesia dan Malaysia kemarin. Hal itu untuk mempererat Kak hubungan baik. Jadi Indonesia dan Malaysia itu bersaudara. Terlebihnya Indonesia, Malaysia tidak akan pernah terlepas dari negara Palestina, saudara-saudara kita di Palestina tentu saja teman-temannya. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Senang melihat hal seperti ini ya teman-temannya. Manapun kita berada, di sana kita harus saling menghargai, saling menghormati tentu saja. Bagaimana negara yang kita datangi itu harus kita ikuti peraturannya gitu ya teman-temannya. Menjaga adab dan tentunya sebagai warga negara yang baik harus selalu mencintai negaranya, mencintai bangsanya tentu saja. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan jangan lupa martabat kita tentunya. Dan oke teman-teman, demikian video kita kali ini. Masya Allah, semoga teman-teman yang menonton video ini tentu saja sama-sama kita ya teman-temannya terbuka hatinya untuk saling itu tadi mempererat tali persaudaraan Indonesia, Malaysia. Indonesia, Malaysia, Palestina luar biasa. Dan kita selalu berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Suatu hari nanti, insya Allah, Palestina pasti merdeka. Amin, amin ya robbal alamin. Tetap semangat, terus bekerja keras untuk teman-teman kita. Orang-orang Indonesia yang sedang bekerja di Malaysia. Orang-orang Malaysia yang sedang bekerja juga di Indonesia tentu saja. Teruskan untuk mempererat tali persaudaraan kita ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye, see you next time, bye. Love is true.